Ini keras kepala nih dia. Ah, empuk. Keras kepala tuh dia tetap raja mau jadi yang namanya artis. Untuk apa jadi artis? Saya kasih pilihan sama kamu. Ya? Oh, situ. Pilihan. Oh. Enak ya? Oke. Sip. Satu lagi. Oke. Kalau yang ini goyang aja, ini video soalnya. Goyang aja nah biasa. Oke. Iya, oke. Terus. Raja, saya tetap ingin menjadi artis. Kamu terawang bagaimana nasib kamu nanti bila kamu tetap jadi artis. Oke. Coba kamu terawang. Pengen tahu? Ya, terawang ke depan. Emang jadi artis tuh enak aja apa? Enak. Terawang mata dong. Ke mata dong. Emang apa? Apa sih? Gimana? Setelah hasil penerawangan. Oh no. Nih Pak Chandra nih. Saya diomelin Pak. Gimana gak perih matanya Bu Balsem. Ayo jarak jauh. Enggak nih. Jarak jauh aja. Pak matanya, pakai mata hati aja ya Pak ya. Ah, copot. Ya, masih bisa. Masih bisa. Tetap masih bisa. Jangan. Enggak periksa dulu. Saya teropong ya. Ya. Lelaki impianku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu lagiku. Dengarkanlah desuku hati ini. Hari ini bisa jalan berdua sama pangeran. Pangeran, ada aku di sini. Pangeran. Apa sih? Aku seneng jalan berdua sama pangeran. Aku gak seneng. Aku udah cantik belum, pangeran? Udah cantik kan? Bagus. Ini lo ngapain bawa-bawa bunga? Ikan aku kan mau jalan sama pangeran, jadi kan pangeran yang ngasih bunganya. Ya, emang lo tahu lo gue ajak jalan mau kemana? Iya dong, pasti ke tempat yang romantis kan? Lo kok tahu? Tahu dong! Terus apa lagi yang lo tahu? Aku pasti pangeran mau ngajak aku ke tempat yang indah, romantis, terus pangeran mau nembak aku! Kok tahu juga? Iya ya, dong! Gue bakalan ngajak lo ke tempat yang dimana... orang jarang banget kesana. Iya, oh pasti Menara Eiffel. Coba kita, Bang. Yep. Abang pesan bubur. Ntar dulu, Bang. Bubur. Menurut Abang nih, ya, yang kayak begini lebih pantas diajak ke Menara Eiffel apa ke Menara Sutet? Bentar nyetrum, Mbak ajak situ. Bentar. Wah, cowok. Oh, baik. Gak ikhlas. Hancur. Sini. Perasaan kayak artis dulu ya. Bener gak sih? Dulu, yang dulu jadi artis terus dari kerjaannya dikeluarin. Bener gak? Parah lu. Bener gak? Iya, gue minta tolong itu. Iya pangeran, aku seneng kok diajak berduaan sama pangeran. Ya tapi kan gue gak pacaran, lagi pula kita kan gak berdua. Bang, gimana cara bikin bubur ayam? So-so gak tahu, di sono kan dia tukang bubur. Iya. Pangeran.
Ya. Ayo dong, kita nonton konser. Iya. Masa lo ikutan masuk ke dalam? Ya iyalah. Yang mau nonton, baris. Sana. Gerobaknya nggak usah, di sana. Gerobak. Ayo, orang di sana, baris. Saya mau periksa keamanan. Pak, itu ajudan saya, Pak. Hah? Itu, Pak. Pak, aku mau nonton konser juga, lu. Oh, kamu nontonnya jangan di depan, ya. Emang kenapa? Nontonnya di bawah, ya. Kok di bawah? Sambil ngintip yang ada celah-celah tuh. Ini siapa sih? Hah? Ini siapa? Ajudan saya, Pak. Cocoknya jadi pacar kamu. Hah? Dari mana itu kan jadi pacar ya, Pak? Iya. Nah. Kamu mau jadi pacar dia? Mau dong. Oh, ngarep. Aris. Ih, sono Wan. Badan mana, gede banget sih. Dia itu, lihat dong komposisi badannya. Kalau mesen bubur jangan dikasih ininya. Celupin, no, ketongin. Ntar saya kasih ya. Pak, jadi kita bisa kan nonton, Pak? Iya, Pak, kita pengen nonton konser loh. Berdua ya? Bertiga, iya, Pak. Ya. Bertiga, Pak. Kok bertiga? Kita berdua. Lo kan hitungannya dua. Sayang ganteng lo. Kamu jangan gitu, nih cantik. Tuh. Kamu hitungannya satu, dia juga hitungannya satu. Satu. Kamu satu orang, dia satu RT. Satu RT. Baris, saya mau periksa kalau kalian takutnya membawa senjata tajam. Ya, ini Baris, kalau sampai diperiksa nih, baris, bahaya nih. Baris, kamu terakhir. Aman. Selanjutnya. Kamu dari mana, Indramayu? Man. Sukabumi. Oh, Bogor. Man. Selanjutnya. Wah, dari Brebes nih. Man. Bau telur asin ya, Pak. Selanjutnya. Cirebon nih kayaknya nih. Man. Sini. Nggak nyanyi. Iya. Emang siapa? Saiful Jamil kan? Oh, bukan. Man. Ayo, Pangeran. Iya, lo dulu. Aman. Oh, bentar. Takut ada bom. Tidak, kamu dulu. Dia udah. Iya, ntar dulu, saya periksa. Diam. Bentar. Coba ke situ dulu sekali. Maaf. Aman. Enak. Lu konsentrasi, tahan napas. Enggak tuh, pas bagian sini ya. Enggak, gua tanya, lu bawa kelontongan sapi. Ini kayaknya bawa senjata tajam ya? Saya enggak bawa senjata tajam, Pak. Jangan jujur kamu. Enggak, jangan bohong kamu. Gitu, jangan jujur kamu. Saya takut kalau kamu jangan bohong kamu. Coba lihat. Enggak ada, Pak. Buka. Enggak ada apa-apa, Pak. Baru kali ini saya ngeliat orang pengen nebang diri sendiri. Bentar lagi Ajis akan hadir. Sana. Kita akan segera melihat penampilan dari superstar kita. Ladies and gentlemen, saatnya kita akan saksikan penampilan yang sangat luar biasa dari seorang penyanyi dan pegoyang yang hebat. Saatnya kita saksikan Ajis dengan goyang barunya. Ayo kita berjalan dulu.
Ya. Ayo dong, kita nonton konser. Iya. Masa lo ikutan masuk ke dalam? Ya iyalah. Yang mau nonton, baris, baris, baris. Sana, 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 sana. Sana. Gerobaknya nggak usah, di sana. Gerobak, gerobak. Ayo, orang di sana, baris, baris. Saya mau periksa keamanan. Pak, itu ajudan saya, Pak. Hah? Itu, Pak. Pak, aku mau nonton konser juga, lu. Oh, kamu nontonnya jangan di depan, ya. Emang kenapa? Nontonnya di bawah, ya. Kok di bawah? Sambil ngintip yang ada celah-celah, tuh. Ini siapa sih? Ini siapa? Ajudan saya, Pak. Cocoknya jadi pacar kamu. Hah? Dari mana itu cocoknya? Itu kan jadi pacar ya, Pak? Iya. Nah. Kamu mau jadi pacar dia? Mau dong. Oh, ngarep. Aris. Ih, sono Wan. Badan gede mana, banget sih. Dia itu, lihat dong komposisi badannya. Kalau mesen bubur jangan dikasih ininya. Celupin, no, ketongin. Mas, mas, mas. Mas, ntar saya kasih ya. Iya, iya, siap. Pak, orang jarang banget kesana. Iya, oh, pasti Menara Eiffel. Coba kita... Bang. Yep. Abang. Pesan bubur. Entah dulu, Bang. Bubur. Menurut abang nih, ya. Yang kayak begini, lebih pantas diajak ke Menara Eiffel apa ke Menara Sutet? Ajak situ. Bentar, bentar. Wah. Oh, baik. Enggak ikhlas. Hancur. Sini. Perasaan kayak artis dulu ya. Bener gak sih? Dulu, yang dulu jadi artis terus dari kerjaannya dikeluarin. Gue minta tolong itu. Iya, Pangeran. Aku seneng kok diajak berduaan sama Pangeran. Ya, tapi kan gue gak pacaran. Lagi pula kita kan gak berdua. Bang, gimana cara bikin bubur ayam? So-so gak tahu. Di sono kan dia tukang bubur. Pangeran, ya. Ayo dong kita nonton konser. Iya. Masa lo ikutan masuk ke dalam? Ya iyalah. Yang mau nonton, bari. Goyang aja, nah biasa. Oke. Okay. Iya, oke. Okay. Raja, saya tetap ingin menjadi artis. Kamu terawang bagaimana nasib kamu nanti bila kamu tetap jadi artis. Okay. Coba kamu terawang. Pengen tahu. Ya, terawang ke depan. Emang jadi artis itu enak aja apa? Terawang mata dong. Ke mata dong. Emang apa? Apa sih? Gimana? Setelah hasil penerawangan. Oh no. Nih Pak Chandra nih. Saya diomelin Pak. Gimana gak perih matanya bu balsem. Ya jarak jauh. Enggak deh. Jarak jauh aja. Pak mata, pakai mata hati aja ya Pak ya. Ah copot. Ya. Masih bisa. Masih bisa. Tetap masih bisa. Jangan. Enggak periksa dulu. Set.